Nah mungkin dari kalian ada yang pernah menjalankan prosedur operasi Kali ini saya ingin membahas salah satu pertanyaan dari subscriber channel ini Kira-kira seperti ini pertanyaannya Kenapa sih dok kalau mau operasi tidak disarankan untuk memakai make up Waktu itu saya akan menjalankan prosedur operasi cesar untuk kelahiran anak saya dok Tapi dokter tidak memperbolehkan saya make up padahal kan walaupun menjalankan operasi saya juga pengen terlihat tetap cantik Nah jadi begini Bu, kenapa sih saat akan menjalankan prosedur operasi seorang pasien ini tidak disarankan untuk menggunakan make up? Hal ini ada alasannya loh, emang apa sih alasannya? Tonton videonya sampai habis ya. Nah, ketika prosedur operasi akan dijalankan, ini ada tugas seorang dokter, namanya dokter anestesi. Beliau bertugas untuk memastikan kondisi pasien ini tetap stabil dari sebelum operasi hingga berjalannya operasi sampai operasinya selesai. Nah, dokter anestesi ini menggunakan monitor yang dipasang ke badan pasien, biasanya untuk memantau kondisi dari tanda-tanda vital pasien. Selain dari alat monitor yang terpasang pada badan pasien, dokter anestesi ini juga akan melihat kondisi secara langsung, biasanya dokter melihat dari wajahnya, mulai dari bibirnya, apakah pucat atau tidak terus kemudian warnanya biru atau tidak untuk bibirnya ini. Terus kemudian kulit wajah dari pasien. Nah, yang jadi pertanyaan adalah ini mungkin pertanyaannya bisa ibu-ibu jawab sendiri ya. Ketika kalian pakai make up, apakah akan mempermudah atau menyulitkan dokter anestesi dalam memonitor kondisi kalian apakah stabil atau tidak. Jawab di kolom komentar ya. Apabila dokter anestesi ini kesulitan untuk memonitor kondisi pasien, yang terjadi apa? Yang terjadi hal ini bisa membahayakan dari kondisi pasien sendiri. Nah, jadi buat ibu-ibu sudah tahu ya, mengapa ketika akan menjalankan prosedur operasi kalian tidak disarankan untuk memakai make up. Cukup sekian edukasi singkat kali ini. Apabila ada pertanyaan, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like share video ini ke teman-teman kita semua agar semakin banyak yang teredukasi. Saya dokter Iqbal Laksana, pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Dadah. Nah, 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 eh, kelewat. Untuk video selanjutnya, enaknya kita ngobrolin apa lagi nih? Tulis di kolom komentar ya.